Itu dia. Baby paling popular di Malaysia dah ada program sendiri. Lara, oh Lara. Awal Syah. Oh, nak pergi mana, mana? Lara. Lara. Cakap asalnya. Hai, hai. Hai. Lara, macam mana rasa dah ada program TV sendiri? Ha. Ha, Lara. Lara. Hey, talk lah dulu cakap. Talk dulu, talk first. Say hi. Say hi. Hi. Iya, iya, oh. Iya, iya, oh. Iya, iya, oh. EI. Lara, macam mana rasa ada program sendiri, Lara? Macam mana rasa ada program sendiri? Itu Abang Atuk Nabil tanya. Atuk Nabil tanya ni. Tuan Haji tanya tu, Lara. Cepat. Cakaplah. Oh, Lara. Oi. Cakap Jepun. Cakap Jepun budak cakap ni. Cakap Jepun mentang ada hutang. Okey. Kita nak tanya Syah dengan awal lah. Yeah. Ni program ni akan mulisakan pada esok. Jam 9 malam di Astro Ria. Ya Allah, bakal menjadi program nombor 1 di Astro ya. InsyaAllah. Sebab apa? Kita punya program macam mana? Eh, kita season 2 kita selit. Kita selit lah. Kita selit anak-anak. Kau tu. Kahwin cepat-cepat. Kau buat anak kau. Hey, kau kahwin cepat-cepat. Kau buat anak kau terus di Instagram. Masa dalam perut lagi kau dah di Instagram. So, macam mana you guys? Sepanjang penggambaran ni. 13 episod buat kan? 13 episod ni kalau selalu drama 13 episod sebulan dah siap. Ini memandangkan kita ada diva kita kat sini. 13 episod mengambil masa selama 3 bulan untuk. Woi. Wow. Agak ketat juga jadual dia. Yelah, Nabil, dia boleh syuting daripada pukul 3 petang sampai pukul 7 sahaja. Macam mana? Woi, dahsyat. Apa tu? Apa? Apa? Oh, ada binatang. I mandi, okey? Okey, sebenarnya macam 3 bulan tu mungkin banyak changes kan daripada dia tak boleh cakap ke, dah boleh bercakap itu ke. Dalam 3 bulan. Okay. Allah budak. jangan keluar frame. Hey! Tak ke, man. Alah, cengeng. Macam mana? Cerita teruskan. Dia ambil anak dia, tuan ambil. Dia nampak adik dia tu. Adik. Nampak sini, nampak sini adik. Lara dah ada adik ya. Daripada yang tanya tu bila nak ada adik. Bila nak ada adik, kita dah cek adik. Dah ada dah. Sekejap. Ni meletup ke taska ni sebenarnya? Alah, cahaya. Ni adik kau. Ni adik dia. Apa soalan tadi? Aku dah lupa dah soalan dia. Ambil masa 3 bulan sebab ikut jadual dia. Tak, perkembangan Lara. Dia. Changes. Changes yang kita nampak. Dia ada. Masa kita tengok dia first time shooting tu, dia macam tak boleh nak banyak communicate sangat kan. But bila dah masuk second month dengan third month, dia dah macam boleh interaction dengan kita. Itu yang best tu. Bila kita tengok, dia dulu macam ni. Sekarang ni dia dah pandai bagi salam lah, pandai babai lah, pandai main mikrofon lah. Cuba tengok tu. Tengok tu. Itulah dia. Pasti ni. Jadi dia kalau dulu kita masa mula-mula kita syuting tu dia belum boleh panggil daddy, belum boleh panggil mami. Tapi sekarang ni mami daddy rasa macam yo. Macam tak payah panggil. Siapa ni? Okey, so apa susahnya sepanjang syuting ni? Kau tanya apa susahnya sepanjang syuting? Sepanjang berbual ni pun dah susah. Kau tanya masa syuting. Budak ini. Hani, dia suka make up tak? Macam-macam dia buat. Nak pancing ni apa kang. Okay, anyway. 2.1 juta followers ni. Wey. Nak kejar mak ayah dia dah. Lara nak tanyalah berapa payment dapat satu episod? Lara. 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 Ni dia. Dia pakai baju sepanjang syuting. Sepanjang syuting dia pelakon utamalah. Pelakon pembantu Awal Syahri. Saya ekstra aje dalam tu. Ekstra betul. Lalu-lalu ekstra berbayarlah yang ada dialog. contoh. Okay. Saya belakang-belakang. Saya tak banyak sangat scene dalam cerita ni. Okey. Tapi selain daripada saya kena ambil Lara kejap. Astaghfirullahalazim budak ini. Dia suka muzik. Alas, seronok sangat nampak ni. Dia suka. Jom, boleh nampak dia suka muzik. Ada polis. Lara nanti boleh join kali basker lah. Jom. Dia buat apa? Tak pernah marah. Jangan. Kau nak marah orang nama ayah dia. Okey. Terima kasih. Budak-budak lagi. Kau levelkan aku dengan make up artis je. Bukan, dia pancing kau. Kau ambil ni, aku lari. Lara Alana. La ilaha illallah. Nanti kita main game. Dia dah jumpa benda dia sukalah. Habislah kau awal kena belilah benda tu balik kang. Ambil je sekarang. Boleh kan? Selain daripada awal dengan Syah dalam Lara Olara, ada juga hati-hati jemputan lain, Ella. Ada. Kita ada Ella, kita ada Remy Isha, ada Zizan, ada Dinas, ada Aliana Jasmine. And diorang ni Ella.
Kita macam nak cerita kartun kan, macam ada bunyi. Ada bunyi. Ada bunyi. It's a magical. Boleh tak apalah ni. Mereka ni artis-artis besar ni jadi pengasuh Lara rupanya. Pengasuh. Yes, kita orang assistant sahaja. Kita ada dua artis yang belum berkahwin. Magical. Ada dua artis yang belum berkahwin. Zizan dan juga Remy Ishak. Okey. Tadi kita nak pastikan mereka kira semua bersedia untuk La Ilaha Illallah anak tu. La Ilaha Illallah budak ini. Ni awal, dekat belakang tengkuk ni ada satu urat. Kalau kita karate dia akan tidurnya. Cuba tunjuk urat mana. Saya memang pakar. No. Okey. Oh, nak bagi dia senyap ni ha. Tak apa, biar dia sebab dia macam inilah yang dia dapat 13 episod Lara oh Lara ni tau. Tahu tak? Agak-agak awal. Bagi susu. Bagi susu. Agak-agak korang, kalau dia besar nanti, macam mana dia rasa bila tengok program ni sendiri masa dia kecil? Dia kata, mana duit Lara pergi? Lara buat 13 episod dalam bank tak ada duit pun. Daddy rolling dulu. Daddy rolling lah. Beli macam-macam. Baby, tidurlah ni adik-adik. Syah, kalau boleh sharekan juga tak apa lagi yang menarik? Yang menariknya, kita ada ke Jepun juga. Dibawa oleh Yakult untuk ke Jepun. Jadi kita adalah syuting beberapa episod dekat Jepun tu. Kita buat benda yang kita tak pernah buat sebelum ni, itu bawa dia ke pantai. Tak pernah lagi? Mak bapak dia tak suka pantai. Tak suka? Mak bapak dia bukan a beach person. Bukan. I ni jenis tak suka benda-benda yang berlengas tau. Pasir. Tak suka. Ya Allah. Lepas tu bila bawa, lepas tu Syah saya risau. Lara ni suka pasir ke tak? Sekali dia suka. Ya Allah. Rupa-rupanya dia suka ke tak pasir? Rupa-rupanya dia suka pergi pasir. Okey. Jadi untuk menenangkan keadaan ni. Magical. Yes. Awal tension sangat sampai dah minum susu dalam botol. Aku dah haus dah ni. Peluh dah haus dah. Okey, Wal. Mungkin boleh awal sharekan kepada semua yang menonton sekarang ni. Kenapa diorang harus tengok Lara oh Lara? Ya, kita dah tak ubah batuk dalam ni. Tengok ni. Tak. Kenapa mereka harus tengok Lara oh Lara? Sebab saya selalu dapat banyak komen on Instagram. Suruh paksa saya post lah gambar Lara. Video. Kalau saya tak post, kadang-kadang masuk kat Instagram saya suruh post. Masuk kat Instagram saya post lah video Lara. Jadi sebab saya dah tak kuasa nak post, korang tengok lah. Senang. Dah ada dekat TV. Bila? Setiap hari apa? Setiap hari Rabu jam 9 malam dekat Astro dan Ria HD. Astro Ria dan Ria HD. 13 minggu korang boleh tengok Lara. Tengoklah 3 bulan Lara. Daripada kecil sampai dah yang sekarang ni. kita nak bagi tahu kepada semua yang apa yang berlaku dalam cerita tu ialah cara kita membesarkan Lara. Mungkin ada yang tak kena. Mungkin ada yang betul, ada yang salah. Jadi itulah kita parenting. Sama-sama belajar kan? Parenting. Korang dah tengok belum? Kita dah tengok first episode. Okay. Banyak juga kesalahan yang kita buat. Tapi minta maaf lah ya. Baru-baru nak belajar. Tak apa, belajar. Kalau tak belajar, tak jumpa jalan betul dia, tak? Okey, terima kasih banyak tepukan untuk awal, Syah dan Lara. Thank you guys. Good luck.